Pemirsa, kehadiran booth perusahaan investasi dalam pameran reksadana di Universitas Airlangga Surabaya disambut meriah mahasiswa. Pameran bertajuk Investment Goes to Campus bertujuan mengajak mahasiswa memahami pentingnya reksadana sebagai investasi masa depan. 15 stan perusahaan investasi ikut meramaikan pameran reksadana yang diselenggarakan di Hall Fajar Notonegoro Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Seakan menjadi daya tarik tersendiri, seluruh booth diserbu mahasiswa yang sengaja hadir dalam pameran bertajuk Investment Goes to Campus. Satu di antara booth yang ramai dikunjungi mahasiswa adalah MNC Asset Management. Mereka tertarik dengan tawaran yang dimiliki MNC Asset seperti reksadana, pasar uang, dan saham. Memanfaatkan teknologi digital yang serba online, MNC Asset membuka layanan investasi reksadana online melalui MNC Duit. Dari waktu ke waktu, semakin banyak mahasiswa yang sudah gabung bersama MNC Asset Management dan mereka merasa puas dengan pelayanan dari MNC Asset Management untuk menata ke finansial mereka. Sebagai mahasiswa sih kita perlu untuk mengalokasikan sebagian dana kita. Mungkin kita bisa menyisihkan sedikit uang kita untuk berinvestasi daripada kita gunakan untuk berbagai hal yang tidak memberikan return kepada kita. Ini adalah potensi besar untuk bisa digarap dan bisa menjadikan ini menjadi pilihan daripada anak-anak muda ini, terutama mahasiswa, bisa menggerakkan investasi ya. Saat ini nasabah MNC Asset Management berjumlah sekitar 3.000 dan ditargetkan ada tambahan 3.000 nasabah sehingga pada akhir tahun 2017 nasabah MNC Asset mencapai 6.000 nasabah. MNC Asset Management bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai kegiatan selama Oktober, salah satunya pameran reksadana di Fakultas Ekonomi UNER Surabaya mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober 2017. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan.